Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, saya Syira Nizam. Ini Bicara Naratif. Kami bersiaran secara langsung di saluran berita RTM menerusi MyFreeview 123. Kita juga membuka saluran atau siaran di dalam talian menerusi Facebook carian 5 Bicara. Kita juga membuka talian bagi anda untuk mengajukan soalan, pertanyaan ataupun pendapat berkenaan dengan topik kita malam ini di talian 03-2282-9841. Bicara Naratif masih... Maaf, 03-2280-0004 di talian 03-2280-0004. Kita membuka soalan daripada anda, pendapat atau mungkin cadangan yang boleh diberikan kerana malam ini tetamu kita bukan calang-calang orang. Beliau merupakan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi yang berhormat, yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Untuk Bicara Naratif malam ini, fokusnya iaitu penjana hala tuju agri komoditi negara. Kalau kita fikirkan berbincang kepada penjana itu sendiri, ya, kerajaan sedar PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan memberi impak atau implikasi yang berat atau yang besar kepada industri ini, lagi-lagi atau khususnya kepada mereka pemain industri pekebun kecil, sawit dan getah. Jadi oleh itu kerajaan akur untuk mengeluarkan bantuan atau dari segi program-program yang boleh memberi laluan atau suntikan semangat bagi industri ini membangun bersama dengan sektor ekonomi yang lain. Jadi lebih lanjut perbincangannya, jom kita bersama dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Assalamualaikum, apa khabar, Datuk? Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Sempat balik kampung, Datuk? Ya, sempat. Tiap-tiap minggu balik kampung. Macam mana? Kawasan. Macam mana situasi kampung? Situasi kampung biasalah, bila balik kampung pertama dengan rakyat lah. Ziarah, tengok kawasan masalah, apa yang patut dibantu dan sebagainya. Itu rutin lah, rutin mingguan saya lah. Walaupun telah diberi amanah menjadi menteri, tiap-tiap hari Jumaat, Sabtu saya akan kembali kawasan dan Ahad kembali semula ke Kuala Lumpur. Baik, sepanjang PKP atau kita sendiri akur, kerajaan juga tahu setiap individu terjejas mempunyai kesan yang berbeza. Kita tahu dari segi sektor ekonomi itu sendiri terjejas teruk. Ya, jadi bagaimana kalau mungkin Datuk boleh bayangkan atau memberi satu gambaran bagaimana sebenarnya PKP ini atau wabak COVID-19 memberi kesan yang berbeza dalam sektor ini? Ya, ya. Pertama, bila kita kaitkan dengan PKP, tentulah benar bahawa setiap orang terjejas kerana ekonomi tidak bergerak sepanjang tempoh berlakunya PKP. Hinggalah bila kita pergi kepada PKPB, barulah dia mula bergerak dan sekarang kita berada pada fasa PKPP, iaitu pemulihan. Dan konsep kita pun dalam fasa yang terakhir ini ialah untuk, kalau tadi disebutkan tentang penjana tadi, kita matlamat kita ialah untuk satunya ekonomi kita rangsang, yang kedua dari sudut perniagaan kita lonjakkan. Itu tujuan kita kerana nak untuk menggambarkan bahawa sememangnya ketika berlaku PKP kita ada masalah ekonomi, kita terhenti dan kita mau rangsang dia balik, kita membangkitkan balik perniagaan untuk mereka-mereka yang terjejas ini boleh bangkit semula. Itu matlamat kita lah sepanjang fasa PKP pemulihan ini. Tadi Datuk ada beritahu Datuk sendiri turun padang untuk melihat nasib-nasib rakyat atau mendengar aduan rakyat. Jadi bagaimana dari segi skop pekebun kecil terjejas? Pertama, kalau kita bincang tentang pekebun kecil, kita kena tahu angka dia dulu. Angka pekebun kecil yang terlibat di bidang agri komoditi ini ialah 977,000 orang. Itu angka yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita kali dengan 5, setiap orang ada keluarga 5 orang, berarti 5 juta keluarga, 5 juta rakyat Malaysia bergantung pada sektor ini. Maka mahu ataupun tidak, kita mesti beri fokus kepada sektor ini untuk bangkit kembali. Dan sepanjang tempoh berlakunya PKP, memang satu kelebihan yang diberikan kepada Kementerian Perladangan dan Komoditi ini ialah kita diberi ruang untuk atau kelonggaran untuk beroperasi pada sektor sawit, pada sektor getah dan juga pada sebahagian sektor kayu dan kayan. Berarti tiga sektor ini boleh beroperasi, diberi kelonggaran. Itu istilah yang saya gunakan. Yang tidak boleh beroperasi ialah pada sektor kenaf, koko dan juga lada. Ini tak dapat beroperasi. Berarti sepanjang tempoh PKP, saya tetap turun padang bertemu dengan pekebun-pekebun di peringkat sawit,
pekebun di peringkat torehan getah dan juga di peringkat kilang-kilang yang masih lagi terpaksa beroperasi untuk menunaikan kewajipan ataupun hak kontrak mereka dengan luar negara. Artinya sepanjang tempoh berlaku PKP, kita turun padang kita bincang apa cara kita nak bantu mereka untuk mereka pulih. Kalau kita lihat sawit sebagai contoh, walaupun kita boleh beroperasi di peringkat ladang, kemudian boleh kita boleh tuai apa namanya buah tandang segar, kita boleh hantar ke kilang untuk diproses, kita boleh pula tapis minyak itu dah, kita boleh packaging untuk kita hantar ke luar negara. Isunya ke mana? Ke luar negara itu. Kerana negara lain pun juga berhadapan dengan PKP. Betul. Maka kita punya aim pada peringkat awal ialah untuk memastikan keperluan domestik kita tidak terganggu. Berarti kita boleh supply kepada keperluan minyak masak rakyat. Itu nombor satulah. Dan lebih itu kita standby nanti untuk selepas berakhir PKP, kita akan mula gerakkan semula untuk mula pasarkan ke luar negara. Itu di peringkat sawit. Kalau di peringkat getah pula, kita dibenarkan juga untuk membuat torehan dan kita dibenarkan untuk membuat jualan dan juga proses getah. Dan kita getah ini digunakan sebahagiannya untuk suatu benda yang penting sepanjang tempoh PKP, iaitu sarung tangan perubatan yang berasaskan getah, yang merupakan keperluan perubatan pada ketika ini sepanjang tempoh COVID. Berarti bila mana kita boleh supply getah, getah asli untuk kegunaan sarutan getah tadi, kita dah menyumbang kepada keperluan rakyat sepanjang tempoh PKP. Sebab itulah kita lihat apa namanya sarutan getah ini sampai melambung-lambung harganya kerana permintaan sangat tinggi sampai tak cukup kita nak supply. Hingga kan kalau sekarang diorder pada hari ini, semua syarikat yang ada, sebanyak 52 buah syarikat yang ada di Malaysia, hanya mampu supply paling cepat pun pada tahun hadapan, pada awal tahun hadapan. Begitu tinggi permintaan. Tetapi bermula semua permintaan itu daripada pengeluaran kami di peringkat peladangan. Jadi kita boleh membuat torehan. Kalau di peringkat kayu-kayan, yang dibolehkan pada kita sepanjang tempoh PKP ialah menunaikan keperluan pada kontrak. Mereka ada kontrak peringkat antarabangsa yang mereka tunaikan, kita benarkan beroperasi. Itu pun dengan kapasiti yang terhad, 50% saja. Dan samalah juga di peringkat apa namanya sawit, di peringkat getah, semuanya beroperasi dengan kadar 50% saja. Itu sebelum itulah. Sekarang kita mahu kembali pada 100%, maka tentulah kerja kita besar untuk bangkit kembali daripada keadaan PKP sebelum ini. Baik Datuk, setiap sektor perubahan atau kita panggil ke arah normal baharu, bagaimana dari segi sektor ini, apa SOP yang ditekankan? Norma baru kita ialah pertama penjarakan sosial. Tapi kalau kita lihat dalam sektor peladangan, penjarakan sosial memang berlaku. Contohnya kita kata sawit. Tak ada orang yang menuai sawit itu dia beramai-ramai. Tak ada, seorang-seorang. Seorang-seorang mungkin dia kena tuai sampai 100 batang pokok contohnya. Kalau torehan pun sama juga, seorang-seorang. Cuma kalau pergi pada peringkat bukan peladangan, kita pergi pada hiliran, pada pembuatan, pada proses di kilang, maka tentulah melibatkan orang yang ramai. Tetapi pematuhan yang kita tetapkan sebagai SOP kita sepanjang tempoh PKPP merupakan suatu perkara yang mesti ditunaikan. Sebab itulah saya sendiri mengarahkan kepada semua agensi saya, sama ada di sektor sawit ataupun getah, kayu-kayan, kenaf, lada dan juga koko, untuk mereka diperingatkan. Kita hantar surat-surat peringatan kepada semua usahawan yang terlibat untuk mereka ikut SOP kita. Kalau tidak ikut SOP, maka kita akan bagi amaran, mungkin kita boleh ambil tindakan, contoh lesen mereka ditarik daripada operasi dan sebagainya. Jadi ini kita peringatkan kerana kita masih lagi dalam mode PKP, cuma tambah perkataan pemulihan saja di belakang. Betul, tetap dalam keadaan kita dipantau oleh akta akta yang kita gunakan sepanjang tempoh PKP ini. Baik, kita betul kita di fasa pemulihan. Jadi kalau kita kembali kepada isu semasa, iaitu atau perbincangan kita terfokus hari ini, iaitu penjana. Jadi sebenarnya sebelum penjana itu dirangka, elemen-elemen apa yang Datuk tekankan untuk pastikan mereka pemain industri ini mendapat apa yang mereka mahukan? Kalau kita lihat secara umum sektor peladangan dan juga komoditi ini, ada sektor yang kita perlukan pengukuhan, ada sektor yang kita perlukan pembangunan. Dia tidak sama keadaannya. Sebagai contoh, kalau kita ambil sawit, sawit memerlukan pengukuhan. Pembangunan telah berjalan begitu lama.
tinggal lagi pengukuhan pada pasaran, pengukuhan pada peringkat peladangan menerusi konsep yang kita perkenalkan namanya MSPO. Pastikan semua terikat dengan Malaysian Sustainable Palm Oil, satu sertifikat yang kita sediakan untuk memastikan bahawa di peringkat peladangan semuanya berasaskan pada kemampanan. Itu peringkat peladangan, perlu diperkukuhkan. Di peringkat pemasaran, kita sedia ada pasaran kita yang besar, pasaran di India, di China, di Eropah, kemudian pasaran di Afrika, pasaran di Timur Tengah, di sebelah apa namanya Uzbekistan dan sebagainya, juga di sebelah Asia kita di Myanmar. Semua ini kita telah wujud, tinggal lagi bagaimana kita perkasakan. Maka yang selalu saya sebut ialah dalam tempoh PKP pun kita mensasarkan untuk kita perluaskan, kita perkembangkan pasaran. Contoh kita telah ada di Afrika, contohnya telah ada di Djibouti. Kita perluaskan sampai ke Tonggo, sampai ke Somalia. Kemudian kalau di Timur Tengah kita nak kembangkan lagi, bukan setakat Mesir, Saudi Arabia, kita nak kembangkan negara yang lain lagi. Dan juga kita nak perkasakan, kalau kita dah ada pasaran di Filipina, nak perkasakan Filipina. Di Bangladesh kita nak perkasakan. Artinya konsep kita ialah mengukuhkan apa yang ada dan kita kembangkan lagi. Itu untuk sektor sawit. Kalau kita pergi pada sektor getah, getah ini kalau peringkat ekspor, kita telah ada yang paling masyhurnya ialah sarung tangan getah perubatan lah. Itu yang paling terkenal. Kita ada juga kateter dan juga kondom. Tetapi yang kita kena perkasakan ialah di peringkat huluan, di peringkat peladangan, di peringkat penoreh getah. Kerana penoreh getah ini kata-katanya mereka terlibat, yang terlibat adalah orang-orang yang berusia, yang berumur 50-an. Maka itulah kadar kemampuan untuk mengeluarkan hasil yang besar itu tidak sama dengan kadar kemampuan yang ada pada anak-anak muda sebagai kemampuan contoh. Yang berbeza. Maka cabaran yang ada pada kita membangunkan sektor getah ini pada sektor huluan, sektor peladangan dengan mengambil masuk anak-anak muda. Itu sebagai contoh nak kita bangunkan. Kalau kita pergi pula pada sektor kayu kayan sebagai contoh, yang perlu kita perkasakan ialah konsep peladangan. Kerana bahan-bahan kayu kita sangat terhad dan kita perlukan pada peladangan hutan untuk kita pastikan bekalan mentah ini sentiasa dapat kita pastikan ada untuk kadar yang kita perlukan. Itu kayu kayan. Tapi kalau kita pergi pada tiga lagi sektor, iaitu kenah, koko dan juga lada, ketiga-tiga ini masih berada pada fasa pembangunan kalau kita ambil di peringkat huluan, peringkat peladangan. Kerana kenah, kita masih belum ramai lagi penanam kenah. Belum sampai 1,000 orang penanam kenah. Kalau koko sendiri pun kita jumlah yang sangat minima, kita ada sekitar 4,500 orang, 4,566 orang penanam koko di peringkat peladangan. Dan saiznya sangat kecil, bukan saiz yang besar di peringkat peladangan yang besar, tidak ada. Sama juga di peringkat lada hitam, paper. Pun sama di peringkat peladangan, kita kena besarkan saiz. Kalau sekarang kalau kita ambil koko berpusat banyakkannya di sebelah Sabah, lada di sebelah apa namanya Sarawak, yang kita nak perluaskan lagi ialah di sebelah Semenanjung. Kalau kita ambil paper lada sebagai contoh, ditanam juga di Johor, tanam di Terengganu sekarang, kita nak besarkan lagi saiz dia. Jadi saya tengok kat sini saya perlu berikan fokus yang berbeza pada semua sektor ini. Ada sektor yang perlukan pengukuhan, ada sektor yang memerlukan pembangunan, ada sektor yang memerlukan perkembangan. Berarti saya kena tengok setiap satu dengan cara yang berbeza dan diberikan tumpuan yang beza. Saya masih lagi baru 3 bulan menjadi menteri, jadi kerja untuk perhatikan semua ini memerlukan masa yang agak panjang juga, tapi saya cubalah kemampuan saya untuk cuba berikan perhatian pada semua industri ini kerana ia melibatkan, tadilah saya kata, pekebun kecil seramai hampir 1 juta orang, yang hampir 5 juta rakyat Malaysia bergantung pada industri ini. Baik, kerajaan pun mempromosikan holistik atau no one is left behind. Jadi Datuk, kalau kita boleh selit dengan seorang pemanggil kita, Haji Kamarudin dari Selangor. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Haji Kamarudin Rahmat. Ya, Haji. Daripada Koperasi Alumni UiTM. Saya nak carangkan. Silakan Haji Kamarudin, ringkas dan padat. Kalau dulu kita ada soalannya. Kalau dulu kita ada fokus dengan industri heavy industry yang ada, kita National Car, ada Power Wajah kan. Kita kena dapat kaya-kaya yang baru sekarang, kita fokus dengan
Heavy industry, agro dan IKS dan tourism. Jadi kita kena jangan lupakan pertanian. Datuk ada cakap tadi mesti kita pengepatan kita hendakkan satu badan yang macam heavy. So, maaf Haji Kamarudin, maaf eh. Yeah. Kalau boleh Haji ulang balik soalan sebab kita nak jelaskan lagi soalan yang untuk kita ajukan pada menteri. Okay. Yang berhormat menteri, kalau dahulu kerajaan dulu ada buat satu heavy industry corporation yang ada fokus tentang kereta nasional car dan pewajar dan apa. Kali ini kita mesti fokus dalam industri agrikultur, pertanian dan ekoturism. Maaf Haji Kamarudin, talian kita terputus dah. Maaf saya pun tak dapat. Tak apa, nanti kita ada pemimpin untuk uruskan apa soalan yang diajukan. Kita akan beri ruang kepada Haji Kamarudin untuk ajukan soalan juga pada menteri. Baik, sebelum tu kalau kita bincang tadi berkaitan dengan SOP dan apa kesannya kepada pekebun, perbezaannya mereka yang menguruskan kilang juga mereka sebagai pekebun kecil, kesannya yang berbeza. Jadi elemen-elemen perbincangan dalam merangka penjana yang lebih holistik untuk memastikan setiap individu itu mendapat bantuannya. Jadi hala tuju yang mungkin Datuk tekankan untuk pastikan kita dapat bangun semula sektor ini. Ya, pertama macam saya sebut tadilah bahawa kita kena beza-bezakan apa yang patut kita buat di setiap sektor. Kalau saya ambil sedikitlah fokus pada sektor getah sebab ini sektor yang bagi saya di peringkat huluannya sangat-sangat perlu untuk kita perkasakan. Apa yang ingin kita perkenalkan adalah satu konsep baru yang dipanggil ladang komuniti getah. Ladang komuniti getah ini kita mensasarkan untuk anak-anak muda terlibat di bidang penolehan getah ini. Walaupun kita tahulah untuk di peringkat peladangan kita perlukan masa sehingga 5 tahun, 6 tahun untuk kita toreh. Tetapi kita kena bermula sekarang. Kenapa? Kerana hari ini kebanyakan penoleh getah, mereka fokus kepada pengeluaran getah yang namanya getah skrap. Yang mereka toreh pada pagi ini, mereka toreh besok pula sampai 5 hari, dikumpulkan semua sekaligus, dikutip pada hari kelima dan keenam, menjadi getah skrap. Yang ini harga tidak tinggi. Kalau harga di ladang hanya sekitar RM1.60 sekarang, itu harga getah yang rendah sekarang. Dan kita di peringkat kerajaan, kita aktifkan satu yang dipanggil IPG, insentif pengurangan getah pada kadar RM2 bagi setiap kilo tadi, untuk kita menyokong menstabilkan harga getah. Jadi kalau kita hanya fokus pada pengeluaran kaplam saja ataupun getah sekerap saja, keadaan pendapatan penoreh itulah sekitar RM2.50. Yang kalau per bulannya mereka mungkin dapat sekitar ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1000. Kata-kata mereka dah B40. Tetapi kalau mereka boleh fokus pada pengeluaran latex, susu getah, harga lebih tinggi, harga sehingga RM4. Tentu sekali ganda, tetapi latex ini ataupun susu getah ini perlukan masa dan tenaga yang berbeza. Kalau toreh pada hari ini, mesti diambil pada hari ini juga. Berarti 2 kali kerja dia kena buat. Kalau getah skrap tadi, dia biarkan saja. Besok toreh lagi. Susunya akan turun ke bawah, dibiarkan lagi. Pada hari yang kelima, keenam baru dikutip sekaligus. Dan berarti untuk membuat latex ini perlukan tenaga lebih, masa yang lebih. Yang inilah kita, saya lihat, saya perhatikan bahawa kekangan kita oleh kerana rata-rata penoreh ini adalah orang-orang yang berusia 50-an, maka kita gagal dan kurang berjaya untuk merangsang mereka menggunakan latex. Tetapi kalau kita mula kerana projek baru ni yang saya panggil tadi ladang komuniti getah. Ladang iaitu kita minta tanah dengan kerajaan negeri dan saya pun telah berbincang untuk projek pertama. Saya bincang dengan kerajaan negeri Kedah. Minggu lepas saya turun ke negeri Kedah, saya mohon untuk dibuat perbincangan kementerian. Kita minta tanah dan kita akan tarik anak-anak muda terlibat. Segala teknologi yang ada pada lembaga getah Malaysia akan diaplikasikan dan kita akan bantu mereka dengan apa saja bentuk bantuan yang kita boleh bagi. Yang penting mereka, anak-anak muda terlibat dengan kami, terlibat dengan getah ini dan mereka boleh menghasilkan latex untuk jangka masa panjang. Berarti kita bagi peluang pekerjaan pada anak-anak muda. Itu cara kita nak bangun sektor getah tadi. Mana sasaran kerajaan juga untuk memastikan ada tenaga baru di dalam supaya tidak berhenti. Kita sekarang kalau di peringkat getah ini, kita Malaysia adalah negara yang ketujuh pengeluarannya. Nombor satu adalah Thailand.
kita hanya mengeluarkan sekitar 600 ribu tan sahaja setahun. Sedangkan dulu Malaysia adalah antara negara yang pertama yang ada yang kedua pun ada bergantung pada tahunlah mengeluarkan getah. Jadi kita semakin menurun. Kenapa? Mungkin kerana minat manusia, minat rakyat kurang dan getah pun harganya sangat sangat rendahlah sekarang. Dan saya juga dapat banyak komen-komen dalam Facebook saya lah. Bila bincang bab getah, orang tanya, "Ni YB menteri, tolonglah bantu angkat harga getah bagi tinggi." Saya terpaksa menjelaskan dalam TV pada hari ini bahawa harga getah ini bukan di bawah kuasa kerajaan Malaysia ataupun kementerian untuk menentukan harga. Ya. Dia adalah suatu komoditi yang ditentukan harganya oleh dunia. Permintaannya rendah sekarang. Baik, pelbagai faktor. Itu perbincangan dari hala tuju sektor atau industri getah saja. Kita akan sambung dalam industri-industri lain yang mungkin selepas ini kita akan beri ruang kepada Dato' untuk terangkan mungkin dari sawit, koko, kenaf dan sebagainya. Kita akan berjumpa sebentar lagi. Kita berehat dahulu. Inilah senario yang berlaku sekarang. Kanak-kanak dan remaja berumur antara 5 hingga 17 tahun perlu aktif sekurang-kurangnya 60 minit sehari. Pilihan di tangan anda. Jom aktif. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Ibarat sebuah keluarga yang besar. Kita saling bantu-membantu ketika zaman susah. Inilah nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Waspada dalam talian. Sedang akan status sosial dan tingkatkan tahap keselamatan. Peranti anda aktifkan kata kunci bagi menjawab dan melindungi nombor PIN anda. Jangan buka mesej daripada orang yang tidak dikenali. Amalkan sikap berhati-hati. Lindungi diri anda, keluarga dan mereka yang anda sayangi. Keselamatan anda, tanggungjawab bersama. Bicara naratif dengan tajuk Penjana Hala Tuju Agri Komoditi Negara. Kita masih bersama dengan YB Menterinya, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Berbalik kepada gantung soalan tadi berkaitan dengan hala tuju dalam perbincangan kita tadi. Tetapi Haji Kamarudin tadi ada buat panggilan tapi kita terputus seketika. Kalau kita sambungkan semula, Tuan Penerbit boleh? Terima kasih banyak. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum, ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ringkas dan padat. Hello. Hello.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haji Kamaluddin Rahmat daripada Koperasi Alumni UiTM Shah Alam. Silakan. Okey, Assalamualaikum Menteri. Ya, Waalaikumsalam. Teruskan. Okey, terima kasih Menteri dengan bercakap tentang komoditi produk. Saya cadangkan kalau dahulu kerajaan dahulu ada buat satu industri kereta nasional dan juga perwajah dan juga kereta motorbat, motorcycle kan. Jadi sekarang ni kita cuba kena fokus dengan bilang Menteri pun cakap komoditi ni agrikultur dan juga IKS dan juga agrotourism. Agrotourism. Ya, Tun Da'i pun ada cakapkan bayar 2030 so kita tak fokus dalam agrikultur, kalau tak kau barang naik nanti kita lagi teruk. Jadi saya jalankan supaya kerajaan sekarang ni buat satu buat kajian, buat satu industri agrikultur, bukan agrikultur, perdagangan yang sangat besar dan jaga semua komoditi, dan ikan termasuk apa ni sayuran dan juga apa-apa getah termasuk. Jadi kita bergabung dengan ASEAN. Indonesia pun termasuk dan juga Filipina, kita fokus dengan agrikultur. Kalau ada padi kita buat padi. Kalau tak ada buat padi, kalau kita ni kita fokus getah. Dan kata Indonesia ni fokus apa ni perdagangan. Malaysia mungkin getah dengan durian kan. Jadi kita fokus, jadi kita buat satu di area ni kita buat fokus agrikultur supaya kita tak di kalau gawat akan datang kita ni buat stable. Sebab tuan itu dah ingatkan. So jadi nanti saya buat satu proposal dan jumpa menteri. Okey menteri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Datuk. Okey, kita ambil yang paling akhir lah. Ya. Tuan Haji bersedia untuk hantar proposal. Hantar proposal kita lihat macam mana keadaan. Tapi saya juga bersetuju bahawa kalau kita bergerak kepada agritourism, dia akan menambah nilai kepada apa sahaja sektor sebenarnya, termasuklah sektor peladangan tadi. Cuma memerlukan satu proposal yang baik dan kerjasama dengan pelbagai pihak dan juga termasuklah Kementerian Pelancongan untuk kita lihat. Contohnya satu ladang getah yang dijadikan sebagai contoh model kepada peladangan boleh dijadikan sebagai tempat untuk kita buat agro tourism. Sama juga kalau kami nanti di peringkat di bawah MTIB, Malaysian Timber Industry Board, kita ada satu projek yang kita panggil model ladang buluh. Satu model yang akan dibangunkan di negeri Terengganu dan saya pun telah hantar surat kepada Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu untuk mendapatkan apa namanya tanah seluas 15 hektar untuk kita bangunkan konsep ladang buluh. Apa semua jenis buluh yang ada akan kita tanam kat situ dan kita akan tunjukkan model peladangan yang baik untuk buluh. Jadi kat situlah kita boleh jadikan dia sebagai satu bentuk agrotourism. Kita tunggulah paper dan proposal daripada Tuan Haji Kamaluddin, saya alu-alukan untuk kepejabat saya insya-Allah. Insya-Allah itu satu industri baharu yang kita akan perhatikan tumbesarannya. Jadi Datuk, kalau tadi perbincangan kita berkaitan dengan hala tuju dari segi industri sawit dan getah. Yeah. Dan ada beberapa industri yang kelihatan agak terkebelakang atau tertinggal. Yeah, yeah. Koko, kenaf, lada. Jadi bagaimana hala tujunya Datuk? Tiga sektor yang perlu saya sebut di awal tadi kita perlu bangunkan dan kita perkasakan. Satunya kenaf. Kerana kenaf ini benda yang baru, peladangan yang baru. Dan kita kalau kita lihat pada angka bilangan penanam ataupun pengusaha ladang kenaf dan juga koko, bilangan mereka hanya sekitar 600 lebih saja, belum sampai 1,000 orang pun. Dan tempat berfokus, contohnya kalau kenaf, tempat untuk kita berladang ialah di negeri Terengganu. Banyakkan Terengganu lah, dan sedikit di negeri Kelantan. Itu untuk ladang kenaf. Kalau untuk peringkat pembenihan kenaf, kita buat di utara iaitu di Perlis dan juga di negeri Kedah. Itu untuk kenaf. Tetapi kalau kita bincang buat koko pula, koko ini kebanyakan ditanam oleh peladang-peladang dengan saiz ladang yang sangat kecil. 1 hektar sahaja, 2 hektar sahaja. Menjadikan negara Malaysia bukan pembekal utama kepada koko. Hanya untuk kegunaan dalaman sahaja. Kalau kita maju bidang koko ini pada bidang pengisaran koko, kita ada satu syarikat di Johor yang mereka membekalkan sehingga 250,000 tan setahun dan menjadi syarikat ataupun menjadikan Malaysia negara yang pertama pengeluar utama koko di peringkat Asia dan yang kelima di peringkat dunia. Itu kelebihan kita lah, tapi di peringkat pengisaran
kita keluarkan koko, kita hasilkan dan kita supply kepada pelbagai industri hidangan lain melibatkan koko. Tapi pada saiz peladangan yang sangat kecil. Hanya melibatkan rakyat-rakyat marhaen yang menanam. Maka saya lihat di sinilah peluang kita untuk kita besarkan saiz. Kita mengajak anak-anak muda untuk terlibat di bidang ini. Sebab itulah saya bila turun ke bertemu dengan menteri besar nanti, dalam saya punya perancangan ialah untuk bercakap dengan mereka dan meminta mereka jadikan bekerjasama dengan kementerian untuk kita mula menarik anak muda berladang di peringkat koko, termasuk juga lada hitam sekali. Kena koko dan lada hitam. Kalau koko saya sebutkan tadi, kita fokus banyak di Sabah. Kita mahu koko diperluaskan di Semenanjung pula. Kalau lada hitam tadi, paper tadi, apa namanya, fokus di Sarawak. Kita mahu di sebelah Semenanjung pula. Kalau kita lihat di peringkat dunia, Vietnam antara negara yang terbesar hari ini mengeluarkan lada, maka kenapa tidak Malaysia yang dulu pun terkenal di bidang lada ini, di negeri Johor dulu sebelum berkembang industri lada di negeri Sarawak. Artinya ruang itu ada, tetapi kita perlukan beri sedikit fokus. Maka bagi saya, dalam tempoh saya diberi amanah ini, saya akan jadikan fokus saya untuk membesarkan saiz peladangan untuk kita satunya berbudi pada tanah dan juga keduanya kita nak buka ruang pekerjaan kepada anak-anak muda. Kita bincang di peringkat pasca PKP, tak kira PKPB ke pemulihan ke atau yang akan datang, kita akan menyaksikan banyak pengangguran akan berlaku. Tapi pengangguran itu melibatkan barangkali pekerjaan-pekerjaan yang bergaji. Kenapa tidak kita pergi kepada industri yang melibatkan pertanian, melibatkan peladangan, komoditi. Ruangnya ada sebenarnya dan kita masih tidak kekurangan tanah untuk kita bangunkan. Kalau kita nak di sektor getah sebagai contoh, saya nak ambil contoh macam mana banyak tanah terbiar. Kalau yang berdaftar dengan LGM, Lembaga Getah Malaysia, mereka yang mempunyai lesen yang dipanggil 4G, satu permit authority yang kita berikan kepada mereka yang ada ladang getah dan menoreh, kita beri mereka satu lesen dipanggil 4G. Yang berdaftar dengan kita 450,000. Tetapi bila kita tiap-tiap bulan, bila mereka membeli, mereka menjual getah, kita akan aktifkan untuk mereka IPG pada harga RM2.5. Sekarang RM1.6, kita aktifkan RM2.5. Mereka akan menuntut IPG itu. Bila mereka buat tuntutan, saya tengok data daripada bulan 1 sebelum PKP sampai bulan 3 berlaku PKP sampai ke sekarang, bulan Mei masuk Jun sekarang ni, kita lihat angka yang membuat tuntutan hanya sekitar 70,000 saja, 70,000-90,000 yang buat tuntutan IPG. Ke mana pergi baki lagi 350,000? Adakah mereka tidak menoreh? Atau mereka menoreh dan tidak buat tuntutan IPG? Saya rasa sangat pelik. Mana mungkin orang yang ada ruang dapat duit, dia tak nak duit. Mesti nak dapat duit punya kan? RM100.50, RM200. Jadi saya rasa bahawa yang berlaku ialah banyak tanah-tanah terbiar, tidak diusahakan. Sebab itu saya buat arahan kepada Lembaga Getah Malaysia untuk buat pemutihan. Siapakah yang benar-benar masih lagi aktif dalam menoreh getah dan banyak mana sebenarnya getah yang terbiar dan macam mana kita nak bina balik industri peladangan getah ini? Itu saya katakan tadi, ladang komuniti getah, bukan hanya nak fokus pada ladang baru, bahkan ladang yang tak diuruskan pun kita nak masukkan dalam projek ini untuk pastikan anak-anak muda terlibat kembali dalam bidang getah. Baik, satu usaha atau kerja baru yang perlu kerajaan perketatkan atau perhalusi untuk memantau atau memastikan kawasan-kawasan baru, ladang baru, tenaga-tenaga baru untuk kita pastikan sektor ini tidak ketinggalan dan kita kembali membangunkan ekonomi Malaysia. Kita akan berehat seketika. Lepas ini ada soalan yang saya nak tanyakan berkaitan dengan ada perancangan Malaysia dalam membangunkan hub koko di Malaysia selepas ini. InsyaAllah. Bagus kawan. Mari masuk. Saya kasi air minum.
pagi lagi nak jam ni. Kenapa? Aku ada mesyuarat ni. Dah lambat dah ni. Boleh pula bos buat mesyuarat terhempar tentang macam ni. Kenapa lah? Bos, ni dokumen ni. Tak serap. Asal nampak macam serabut ? Macam mana tak serabut ni, kerja melambak ni tak siap lagi, pening kepala lah. Abang dah balik. Tak ada tinggal rumah lah. Alih apa sekarang? Hei, Syam! Kamu dah pecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Kemudahan skim Peka B40 akan diperkasakan dengan penambahan peruntukan sebanyak RM50 juta bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan. Perbincangan demi perbincangan dah masuk dan tadi industri getah, sawit, koko, kenaf, lada dan sebagainya. Tapi kini yang tadi saya ada gantung soalan berkaitan dengan hub koko di Malaysia. Ada perancangan Malaysia membuka satu hub koko atau konveksi koko di Malaysia. Ini satu jenama yang baik, Datuk. Bagaimana? Ya. Antara yang saya lihat boleh kita perkasakan ialah hub coklat sebenarnya. Hub koko coklat. Satu produk hiliran daripada koko tadi. Kalau kita ambil contoh tadi, Haji kemudian sebut tentang tourism, tentang pelancongan. Kita ambil sampel contoh negara Switzerland sebagai contoh. Kalau mereka pergi ke Switzerland, biasa mereka akan pergi ke tempat pusat coklat yang dipanggil Interlaken. Yang ni kalau orang pergi Switzerland tak pergi tempat tu, dia rasa macam bersalah lah, wajib pergi. Berjayanya Switzerland mempromo bahawa mereka adalah pengeluar coklat, sedangkan sebahagian yang terlibat dalam industri itu di Switzerland adalah orang-orang Malaysia sendiri sebenarnya. Jadi apa yang saya harapkan ialah untuk kita Malaysia yang ada penanam kokonya dan juga pengisar koko terbesar di peringkat Asia, kita juga boleh jadikan dia satu projek yang memberi ruang pekerjaan kepada rakyat. Sebab itulah arahan pertama saya bila jadi menteri ialah untuk kita wujudkan hak coklat di kawasan Nilai. Nilai ini kawasan ramai yang pergi mendapatkan barangan keperluan yang pelbagai lah. Terkenal di Nilai 3 sebagai contoh. Saya minta diambil kawasan itu juga untuk jadikan satu hub coklat. Kita kumpulkan usahawan 20 orang, 30 orang, tengok bergantung pada keadaan. Dan kita isytiharkan sebagai itu adalah hub coklat untuk jadi sebahagian daripada agritourism lah. Pelancongan orang datang melancong. Dan bukan hanya pelancongan luar negara, melibatkan foreigner. Pelancongan domestik, rakyat Malaysia sendiri. Itu satu yang mereka sedang bincang, sedang tengok tapak yang sesuai. Yang kedua, bila saya turun ke Kedah baru-baru ini untuk bertemu secara rasmi dengan Yang Berhormat Menteri Besar Kedah, saya juga buat perkara yang sama dan kita telah umumkan untuk melahirkan 20 orang usahawan coklat di Langkawi. Kerana Langkawi terkenal sebagai kawasan pelancongan. Pelbagai perkara yang menarik perhatian rakyat untuk berkunjung ke Langkawi, termasuk juga rakyat luar negara. Dan kita mahu jadikan bahawa hub coklat ini sebagai satu lagi daya tarikan pelancongan, ikon pelancongan di negeri Kedah. Untuk Langkawi khususnya.
dan juga di Terengganu pun saya telah uruskan untuk kita juga membina lebih kurang 20 orang usahawan pada peringkat awal, dan kita nak kena pasti tempat juga untuk kita lahirkan hub coklat. Maknanya kita nak bergerak untuk melahirkan usahawan di bidang coklat, walaupun tidak besar lagi sekarang, satu hari nanti insya-Allah memberi ruang kepada anak-anak muda lepasan universiti itu utamanya untuk terlibat di bidang yang nama coklat tadi. Tapi ini dilihat baru dan mungkin ketakutan atau khuatir untuk masuk kepada sektor ini disebabkan memakan perbelanjaan yang tinggi atau bagaimana? Ya, pertama sekali orang berniaga memang diajar untuk menanggung risiko. Apa namanya, al-ghunum bil-ghurum, kata kaedah dalam fiqah Islam. Satu benda yang kita dapat nikmat, dia mesti ada risiko yang kita kena tanggung. Kalau tak berani apa namanya menanggung risiko, bukan orang berniaga namanya. Kalau orang yang mahu ke laut, mesti berani untuk dilambung oleh ombak. Itu kaedah dia. Jadi itu satu. Yang kedua, kita membantu. Maksud kita bantu, kita berikan teknologi, kita ajar, kita didik dan kita beri bantuan. Sehingga RM3,000 bantuan kita bagi peringkat awal untuk mereka mengikuti kursus, kemudian mereka diberikan pula mesin yang berkaitan melibatkan coklat tadi. Kita bantu dia untuk mendapatkan tapak untuk mereka membuat kilang dan juga display pandangan mereka. Berarti kita memang bantu mereka daripada bawah sampailah mereka menjadi orang yang berjaya. Itu hasrat yang kita mahukan. Berarti tak perlu bimbang. Kerana akan ada mentor yang bantu kita. Kita bukan bersendirian. Yang mungkin gagal bila mereka bersendirian, tak ada bantuan. Bila mereka hanyut, mereka terus hanyut macam tu saja. Ya. Saya yakin bahawa dengan pemantau yang baik daripada pegawai saya, kita boleh memandu mereka dan melahirkan ramai usahawan di bidang coklat khususnya, insyaAllah. Baik, Datuk. Kita ada pemanggil kedua, Datuk. Haji Ghani dari Terengganu mungkin di kawasan Datuk. Assalamualaikum, Haji Ghani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, terputus. Tak apa. Ya. Kita, Tuan Penerbit, akan uruskan untuk pastikan soalan itu diajukan kepada Menteri. Jadi, tadi kita tergantung berkaitan dengan koko. Mungkin minatnya berkurang atas sebab risiko atau kos yang diperlukan untuk membina satu sektor baru ini. Itu dari segi koko. Bagaimana dengan lada pula? Baik, lada saya sebutkan tadi. Industri lada ini, dia adalah makanan keperluan. Dia rempah. Betul. Rempah yang memang diperlukan. Saya rasa semua orang yang makan burger mesti ada unsur yang dikatakan black pepper atau pepper tadi. Yeah. Dia adalah keperluan dunia sebenarnya. Rempah yang antara rempah yang termasyhur dunia. Tinggal lagi ialah kita memerlukan bekalan. Bekalan kita hari ini lebih difokuskan pada Sarawak sahaja. Sedangkan kita juga mempunyai tanah yang baik di sebelah Semenanjung untuk kita besarkan peladangan. Kalau Vietnam yang asal tak terkenal langsung sebagai satu pembekal kepada lada ini, kenapa tidak Malaysia yang telah memulakan begitu lama? Maka yang tinggal bagi saya adalah menentukan hala tuju. Hala tujunya ke mana? Siapa yang kita sasarkan? Yang sasarkanlah anak-anak muda yang bijak dan cerdik dari universiti. Kenapa tidak anak muda yang hebat dan pandai ini hanya terlibat di bidang-bidang yang lain, hanya menjadi orang-orang yang bekerja makan gaji? Kenapa tidak berladang di peringkat peradangan yang kita kata smart, apa namanya, pekebun yang bijak, pekebun yang baik, seperti mana negara barat di Eropah kita lihat bila mereka menanam, mereka berladang, mereka adalah orang-orang keluar universiti, bukan dengan seladang kecil-kecil hanya 2-3 hektar, tidak, sampai 100 hektar, 200 hektar. Berarti mereka menjadi peladang yang bijak, peladang yang baik, pekebun yang baik. Itu yang kita mahukan daripada anak-anak muda kita. Berarti bagi saya, ruang untuk kita perkasakan agri komoditi ini sangat luas sebenarnya. Tinggal lagi kita nak mengajak anak-anak muda, dan kita memang sediakan package. Sebenarnya di bawah Kementerian Peladangan, kita ada satu institusi latihan. Kita panggil IMPAK, Institut Latihan Komoditi. Itu bahasa Melayu kita lah. Yang mana di sini kita latih anak-anak muda untuk terlibat dengan peladangan. Kita mengajar mereka menguruskan ladang, mengajar mereka apa sahaja berkaitan dengan peladangan. Kita ajar mereka untuk mereka terlibat. Dan kita beri secara percuma. Kita tanggung makan minum. Berarti anak-anak muda, kalau tidak silap saya, sehingga sekarang kita dah melahirkan, kita dah buat kursus sebanyak ribuan orang yang terlibat dengan kursus ini. Dan kita pun dalam hala tuju baru, kita telah bersetuju, saya telah bersetuju untuk IMPAK ini diperkasakan lagi. Kalau sebelum ini, IMPAK ini hanya menumpang, diuruskan oleh MPOB, Malaysian Palm Oil Board, pegajian mereka. Hari ini saya telah luluskan untuk
untuk di diasingkan dan dibuat satu institut yang khusus yang ada CEO-nya, ada pentadbir yang cukup lengkapnya untuk lebih fokus di peringkat melahirkan dan melatih pada peladang yang baru di peringkat peladangan ini. Saya rasa inisiatif tu agak terbuka untuk memastikan diasah minatnya. Ya. Selain daripada minat juga bantuan atau dari segi Datuk ceritakan diajar juga cara-cara menguruskan ladang dan kebun. Kita ada pemanggil Datuk yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Hello. Hello, Encik Muhammad dari Pahang. Ya. Baik, silakan ringkas dan padat. Hello, Datuk. Ya. Saya ni apa ni, saya minta semua Datuk yang lembaga di negara. Hello. Ya, teruskan. Kita mendengar. Saya letak saya berharap lembaga besar negara kembali kepada pokok-pokok yang baik. Tak jelas. Datuk tak jelas. Tak apa. Apa poinnya? Tak apa. Baik, Datuk. Panggilan terputus, Datuk. Tak apa. Kita akan sambung semula nanti kalau ada ruang dan peluangnya. Tadi kita ada tergantung berkaitan dengan itu dari segi lada dan sebagainya. Rakyat Malaysia percaya ada banyak lagi tanah yang perlu diteroka. Dan kalau kita lihatkan, ada juga mereka yang berpendapat bahawa tanah-tanah ini perlu diperluaskan, perlu diberi atau dibahagikan kerjanya kepada mereka-mereka yang duduk di sekitar. Dan ada juga yang berpendapat bagi mereka-mereka yang pekebun, menguruskan kebun sendiri, mempercayai orang tengah untuk menjual hasil tanaman. Bagaimana, Datuk? Ya, isu orang tengah ini pertama sekali memang menjadi suatu kaedah bisnes. Ada penanam peladang, ada orang tengah yang memasarkan, ada pula pemasar. Itu perkara biasa. Yang tinggal lagi yang berlaku ialah bila mana orang tengah ini mengambil keuntungan yang tidak memberi untung itu balik kepada pada peladang. Saya rasa itu isu kita kena bincang asinglah. Tapi yang penting bagi saya sekarang ialah macam mana pada peladang ini boleh kita perkasakan. Saya nak sentuh satu lagi sektor di bawah saya yang boleh dilihat oleh rakyat Malaysia, iaitu namanya kenaf. Kenaf satu batang, satu pokok yang banyak kegunaannya atau melibatkan apa nama penggunaan serak dia yang boleh kita gunakan untuk termasuk buat apa namanya perabot-perabot dan juga digunakan untuk membuat bahan pada tilam dan sebagainya. Kenaf ini telah kita mulakan sekarang di Terengganu dan juga Kelantan. Apa yang saya nak sampai kepada rakyat ialah peluang, iaitu untuk mereka yang terlibat di bidang kenaf ini, kita sediakan geran untuk penanaman sebanyak RM2,385 untuk tempoh mereka berladang. Dan mereka hanya perlukan masa selama 4 bulan saja untuk berladang dan mereka boleh tuai hasil. Bila mereka tuai hasil nanti, kita di peringkat lembaga kenaf dan tembakau negara, kita membeli hasilan ladang mereka dengan bayaran RM5,000. Kita dia akan dapat kalau satu hektar itu, dia akan dapat hasil dia dengan kos lebih kurang ataupun nilainya lebih kurang adalah RM5,000 dia akan dapat. Berarti RM5,000 itulah pendapatan dia untuk satu hektar dalam masa 4 bulan. Tapi kita galakkan mereka untuk menanam sehingga 3 hektar. Berarti mereka akan dapat peluang sehingga RM15,000 untuk tempoh 4 bulan. Itu peluang yang ada pada mereka. Kemudian satu lagi, yang ni peringkat negeri Terengganu Kelantan, kita buat penanaman yang nama kenaf. Kalau di sebelah utara, di kawasan yang agak kontang sedikit, di Perlis dan juga negeri Kedah, kita fokus pada pembenihan kenaf. Pembenihan kenaf dia perlukan masa lebih sikit, itu selama 5 bulan. Tetapi income-nya lagi besar. Pendapatan untuk setiap hektar ialah sebanyak RM8,000. Kalau kita ambil kaedah macam ni, kalau dia buat umpamanya kita ambil pembenihannya pada bulan 12. Sebab bulan 12 ini dia musim panas di kawasan utara. Bulan 12, bulan 1, 2, 3, 4 ini mereka menanam kenaf untuk menghasilkan benih. Mereka dapat income RM8,000. Selepas pada itu mereka menanam pula kenaf
untuk mendapatkan bahan mentah dia, iaitu selama 4 bulan pula boleh dapat lagi 5,000. Berarti kalau untuk 1 hektar mereka boleh dapat 8,000 campur 5,000, 13,000. Kita pula telah memberi geran kepada mereka sepanjang tempoh penanaman, dan geran itu memang yang kita berikan tanpa perlu mereka bayar balik. Mereka dapat 16,000 sampai 13,000 untuk 1 hektar tanah. Kalau mereka ada 3 hektar, bayangkan. Betul. 13,000 kali 3. Ini peluang yang ada sebenarnya untuk kita kembangkan. Sebab itu bila saya ke Kedah, saya minta untuk kerajaan di Kedah sediakan sebanyak 300 hektar tanah untuk melahirkan 100 orang penanam dan pengusaha Kenah di negeri Kedah. Baik, itu satu perkara yang perlu diperhalusi dan perlu diberi juga hala tuju atau ajarannya kepada mereka pekebun kecil. Kita akan berehat seketika, Datuk. Ya. Kita beri ruang kepada iklan. Kita berhenti seketika. Hasil semakan daripada pihak kami terdapat pertuduhan atas nama anda. Anda perlu selesaikan hutang yang tertunggak untuk mengelakkan nama daripada disenarai hitamkan. Anda perlu masukkan duit ke dalam akaun yang saya bagi tadi itu. Ya, hari ini. Okey. Terima kasih. Barang maklumat peribadi dan perbankan anda. Jangan mudah panik. Tamatkan talian jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak polis. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa tua ni. Syuk. Buatnya nanti dia rekod video kau marah-marah. Lepas tu dia viralkan. Pertubulan dia orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Eh, tak boleh, Ban. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti, apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Eh, takutlah saya, Ban. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita, kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang An cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga wabak pandemik ini memberi kesan atau impak kepada pemain industri sektor perusahaan peladangan dan komoditi. Kerajaan perlu bergerak lebih pantas untuk memastikan mereka-mereka ini disuntik semangat untuk membangunkan ekonomi negara. Tadi di dalam selingan tadi ada Datuk mempromosikan satu produk baru dari kementerian. Datuk, silakan. Ya. Saya semalam pada hari Ahad, saya membuat lawatan ke satu kilang. Kilang pengusaha Gaharu yang menghasilkan pati
minyak gaharu yang dijadikan sebagai bahan haruman. Dan ini saya ambil sampel sajalah. Ini keluaran daripada, bukan keluaran, ini sekadar hadiah daripada MTIB kita keluarkan untuk promo kepada rakyat. Untuk kita gambarkan bahawa gaharu mempunyai potensi yang besar sebenarnya. Gaharu ini kayu karas yang ditanam. Kita ada kayu karas sebanyak 2.3 juta batang pokok di Malaysia yang ditanam pada hari ini. Daripada karas itulah akhirnya nanti akan dibuat pelbagai lah, antaranya kayu serpat dan sebagainya. Antaranya melibatkan satu yang namanya pati minyak gaharu. Pati minyak gaharu itulah yang kita katakan sebagai bahan yang penting untuk kita menghasilkan wangian. Kalau kita ambil haruman ini, satu industri yang besar. Di mana-mana kita pergi seluruh dunia, tempat-tempat yang pelancongan, pergi pasar raya, tak akan dapat dipisahkan dengan haruman. Tapi antara haruman yang terkenal ialah berasaskan gaharu. Ini adalah kesukaan dunia sebenarnya. Orang Arab itu utamanya. Tetapi saya lihat industri ini masih kecil. Industri gaharu termasuk minyak, pati minyak dan juga kayu dan sebagainya baru hanya bernilai 8.8 juta saja untuk tahun 2019. Dan mereka yang terlibat di industri sangat kecil. Kalau di bidang pengusaha pati minyak hanya tak sampai 50 orang yang terlibat sebenarnya. Jadi saya rasa sampai masa untuk saya kembangkan industri ini dan saya ajak rakyat untuk terlibat di bidang ini. Kerana sebenarnya pulangan dia untuk jangka masa panjang, nilai apa namanya pertambahan nilai sangat besar. Kalau minyak wangi atau haruman ini daripada hanya nilai yang kecil daripada asas daripada bahan mentah dia, dia menghasilkan income yang berpuluh ribu, beratus ribu akhirnya. Jadi kalau kita bergerak lebih jauh dalam industri ini, saya yakin bahawa dia akan menambah pendapatan rakyat Malaysia dan kita boleh jadikan Malaysia hari ini, Malaysia bukanlah pengeluar utama gaharu. Gaharu dikeluarkan oleh Indonesia, oleh Kemboja dan juga Vietnam, dan kita Malaysia antara tak silap saya yang keempat atau yang kelima lah dalam bab pengeluaran gaharu sekarang ini. Saya rasa industri ini dah lama tapi mungkin agak lambat kerana kurang minat dan minat dan sokongan itu kurang. Jadi terima kasih Menteri Perusahaan Perladangan dan Komuniti Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, perkongsian yang menarik, yang lebih teliti, yang lebih mendalam untuk memastikan setiap rakyat Malaysia percaya kepada kerajaan hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Minggu dah esok, Penjana Bicara Naratif akan bersiaran dengan tajuk Penjana Bantu Kelangsungan PKS. Kita saksikan Bicara Naratif esok. Terima kasih. Selamat malam. Terus setia bersama RTM.